Halo guys, nih gue mau bikin sebuah konten ya, tapi nggak sedikit berguna juga sih. Tapi gimana ya, rasa biar rasa penasaran kalian dan gue juga ini hilang gitu ya. Berapa banyak goal sih kita kita habiskan untuk bangun desa kita yang kita mainkan selama bertahun-tahun guys. Jadi gue bakal simulasikan ini, gue pakai FHX dari COC biar biar cepet juga ya, biar biar tahu habisnya berapa juga. Tapi sayang ya, di FHX kita startnya itu dimulai di balai kota level 2 atau bisa dibilang town hall TH2 ya guys ya. Ya udahlah, nggak apa-apalah, kita tanpa basa-basi langsung aja kita upgrade. Jadi nanti kita bakal total di akhir ketika udah upgrade semuanya, kita menghabiskan berapa banyak gol atau berapa juta atau ratusan juta gol yang kita habiskan untuk kita bangun town hall aja dari TH1 sampai TH14 ya guys ya. Oke guys, langsung aja kita simak videonya guys ya. Nah ini kita lanjut ke TH3 atau ke TH4 ya guys ya. Oke, membutuhkan 25.000 gol aja ya. Kita skip aja langsung di ini TH4 OTW ke TH5, yaitu kita membutuhkan 150 gol cuy. 150 gol cuy. Oke lah, kita catet-catet aja ya guys ya. Nanti kita total di endingnya ya guys ya. Jadi tunggu skip-skip aja dulu ini ya. Atau gimana ya, di skip-skip aja dulu atau ini enaknya gimana nih, gua bingung nih. Ya udahlah, kita bikin hyper time slip aja ya, tapi facecam gua matiin. Nanti videonya bakal gua percepat untuk upgrade-upgrade-nya mulai dari TH4 sampai TH14. Jadi nanti di ending video bakal kita total semuanya guys. Oke. Oke, cek itu tanpa basa-basi, kita langsung ke time slip-nya ya biar cepat gitu ya.
Nah, guys, itulah tadi udah gua lihatin kan, mulai dari TH pertama di upgrade sampai ke TH 14. Jadi kita tinggal total-total aja semuanya, guys ya. Mari kita kalkulatorin aja ya. Gua juga nggak bisa hitung-hitung. Gua tadi-tadi awal tadi nggak gua hitung, tapi udah gua catat semuanya, guys. Kita mulai dari TH 2 ke TH 3 ya. Yaitu dimulai langsung ke jadi 4.000. 4.000 ditambah ke TH4 ya, TH4-nya 25.000, TH5-nya 150, terus TH6-nya 750, terus TH7-nya 1 juta. Kebanyakan nolnya. Terus TH8-nya 2 juta. TH9-nya 3 juta. TH10-nya 4 juta. Nanti bakal aku catat di atas ini ya, guys ya. Jadi mulai dari TH-TH berapa aja gua catetin semuanya. Biar biar enak juga ya, biar kelihatan ya. Wah, ngedit lagi nih, cuy. Tak. Nih, demi kalian nih biar nggak penasaran juga nih, kita habis berapa juta gold ini buat buat TH-nya aja dan buat semua COC. Nanti di episode terakhir dah kita bakal total semua, kita kalkulasikan ya. Kita mulai dari yang pertama dulu, base-nya ya. Lanjut tadi TH berapa ya, banyak bacot sih. TH11, OTW TH11 nih ya. TH11 6,5 juta. TH12-nya 9.500. Wah, kayak rentenir aja nih gua, cok. Terus TH12-nya itu upgrade-nya 5 kali ya. 4 kali sih, 4 kali karena bintang 1 2 3 4 5. Berarti iya 4 kali bener ya. Jadi ini masih TH12. Ini yang tadi harganya 9.500 itu naik ke bintang satunya ya, baru ke naik bintang 2-nya ditambah 6 juta. Mahal bener. 8 juta. 10 juta. 12 juta. Gila, 12 jutanya 2 kali ya untuk OTW ke TH13 ya. Gila. Oke, guys, langsung guys ke TH13 bintang 2-nya sama 12 juta lagi. Berarti 12 jutanya 3 kali, anjir. Ditambah 14. Ditambah 16. Ditambah 18. Gila, gila. Terus OTW ke TH14, guys. Itu 16 juta, guys. Gila. Terus lanjut ke bintang 2-nya 9 juta, guys. Ini lanjut next, guys. 11 juta, guys. Tambah lagi 13 juta, guys. Tambah lagi 15 juta, guys. Astaga. Jadi total keseluruhan dari TH ya, guys ya. Dari jadi total keseluruhan gold yang harus kita capai, guys. Untuk TH-nya aja sampai TH14 bintang 5 ya, itu membutuhkan 198.929.000. Gila, kita harus mencari 198 juta ya. Kita kalkulasikan 199 juta lah. Gila. Hampir 200 juta kita main main COC untuk nyari goldnya doang, guys. Gila, hanya untuk bangun town hall-nya doang ini nih. Gila. Aduh, 12 juta 200 juta anjing, cuman buat aduh, buat ininya doang nih. Aduh ini. Ini doang, guys. 200 juta, guys. Wah, gila. Oke, guys. Jadi next video kalian bisa request apanya dulu nih, Kak. Tapi kayaknya cocoknya di episode 2 kita bakal mulai di temboknya dulu ya. Nanti di next video selanjutnya itu temboknya kita bisa buat hiasan juga, guys. Biar bisa jadi background biar keren gitu untuk video selanjutnya, guys. Oke, guys. Thank you banget yang udah stay di konten aku yang gabut ini ya, guys ya. Kita menghitung jumlah berapa banyak gold dan yang kita habiskan untuk bangun town hall-nya doang, guys. Oke, guys, terima kasih. Tunggu di video selanjutnya kalau ini bisa tembus sampai 100 like.
nanti bakal gue lanjutin terus di episode 1, 2, 3 sampai ending ke total keseluruhannya guys. Oke guys, terima kasih guys yang udah stay tune, yang udah mampir. Jangan lupa di like, di share dan di subscribe biar video ini bermanfaat buat kalian semua. Berapa banyak gold sih yang kita habiskan selama kita main COC sampai TH14 mentok. Oke guys, see you di video selanjutnya. Bye bye.